Smart Wallet, aplikasi investasi yang telah diblokir kehadirannya oleh OJK, yang dimana sebelumnya website dari Smart Wallet telah diblokir dan sekarang aplikasi ini membuka alamat website baru. Berikut ini 5 bukti kebohongan aplikasi Smart Wallet merupakan penipuan. Smart Wallet terindikasi sebagai aplikasi Ponzi yang telah banyak merugikan membernya. Dikabarkan bahwa sebelumnya aplikasi ini tidak dapat WD, atau member tidak bisa melakukan penarikan uang, dikabarkan sebelumnya dari pihak Smart Wallet bahwa penarikan uang atau fitur WD sementara tidak dapat dilakukan, karena dikabarkan pihak Smart Wallet sedang mendaftarkan aplikasi Smart Wallet di Bursa Efek London, dan akan dapat dilakukan penarikan kembali pada 20 Maret 2024. Namun setelah proses menunggu para member hingga tanggal 20 Maret, aplikasi ini tetap tidak dapat melakukan fitur WD, dan para memener saat ini telah membuat sekumpulan para korban untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, meskipun mereka tidak tahu apakah uang mereka akan kembali atau tidak. Berikut ini Pikiran Rakyat Garut telah merangkum 5 bukti aplikasi Smart Wallet merupakan penipuan, simak selengkapnya di bawah ini. 1. Tahun berdiri Smart Wallet sebelumnya mengklaim bahwa aplikasi ini sudah berdiri mulai sejak tahun 2020, namun di Indonesia sendiri aplikasi ini baru hangat dibicarakan di beberapa bulan terakhir. Menurut berbagai sumber, ia menunjukkan postingan pertama Smart Wallet di Telegram yaitu mulai Juni 2023. Ia juga menunjukkan postingan pertama media sosial milik aplikasi Smart Wallet lainnya seperti Instagram, bahwa aplikasi ini mengunggah postingan pertamanya di Instagram pada Juli 2023. Jadi setelah ditelusuri awal mula Smart Wallet memamerkan aplikasinya menggunakan media sosial itu di tahun 2023. Dan kemungkinan klaim yang aplikasi ini sebutkan berdiri di tahun 2020 merupakan kebohongan semata, untuk mengajak pengguna lain mempercayainya. 2. Logo Smart Wallet. Masih dari sumber yang sama yaitu kanal YouTube Belajar Investasi, ia juga menyebutkan bahwasannya logo dari aplikasi Smart Wallet merupakan logo milik perusahaan lain. Dalam salah satu video YouTube itu memperlihatkan perusahaan lain yang bernama Denim Digital Intelligence memiliki logo yang sama dengan logo milik aplikasi Smart Wallet. Bahkan dalam video tersebut diperlihatkan logo tersebut telah digunakan oleh Denim Digital Intelligence mulai dari tahun 2020. Sedangkan Smart Wallet berdiri sejak 2023. 3. Investasi aset kripto. Smart Wallet menjanjikan kepada membernya dalam berinvestasi aset kripto, member akan mendapatkan return sebesar 2% dalam setiap menitnya. Padahal yang telah diketahui sebelumnya, bahwa aset kripto memiliki risiko yang sangat besar, karena tingkat berjalannya sebuah grafik sangat cepat. 4. Bursa Efek London, Smart Wallet sudah menginformasikan kepada para membernya bahwa aplikasi Smart Wallet sudah terdaftar di Bursa Efek London, sebagaimana dituliskan dalam situs web milik Smart Wallet. Namun setelah terdaftar di Bursa Efek London ini, para membernya diperintahkan untuk melakukan deposit lagi demi melakukan verifikasi akun. Di sini kejanggalan mulai muncul kembali, lantaran verifikasi akun memerlukan uang dengan deposit. 5. Di Bandit OJK, Wensite dan aplikasi Smart Wallet baru-baru ini selalu mengalami gangguan. Dan pihak Smart Wallet mengklarifikasi masalah itu karena sedang perbaikan sistem. Namun yang sebenarnya telah terjadi, karena website dan aplikasi Smart Wallet telah diblokir oleh OJK, dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Namun Smart Wallet masih membuat halaman website baru berpindah halaman lama karena sudah diblokir, dan membuat halaman baru untuk diakses oleh para membernya. Itulah 5 fakta kebohongan Smart Wallet yang telah teridentifikasi sebelumnya. Aplikasi ini akan terus menguras uang Anda jika masih menggunakannya, lebih baik jauhi sebelum aplikasi ini menghilang dan membawa uang Anda.